Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhan sayyidas syuhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin sidang jamaah duhur yang berbahagia, yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh pimpinan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa merunut perjalanan dinamika kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa tercurah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalia-amalia yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai training center, sebagai bulan latihan, ibarat pemain bola. Jika pemain bola ingin mencapai kemenangan di saat mereka berkompetisi, jika pemain bola ingin mencapai kemenangan di saat mereka bertanding, maka ia harus melakukan latihan semaksimal mungkin. Mustahil dia dapat mencapai suatu kemenangan yang gemilang tanpa melalui dengan latihan-latihan sebelumnya. Begitulah sesungguhnya bulan suci Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai training center, sehingga 11 bulan ke depan disitulah kita akan menunjukkan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita senantiasa mampu mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada 5 tingkatan orang Islam. Yang pertama ada namanya muslim. Yang dimaksud dengan muslim hanya bermodalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi aktivitas kesehariannya, kata-katanya masih senantiasa bercampur baur antara kejujuran dan kebohongan. Aktivitas kesehariannya senantiasa bercampur baur antara keimanan dan kemusyrikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Allah senantiasa memberikan warning di dalam Al-Qur'an. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau menyekutukan Allah dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Karena orang yang senantiasa, kalau orang-orang dahulu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Lata dan Uzza. Tetapi generasi saat sekarang ini menyekutukan Allah dengan mempertuhankan yang namanya materialisme dan menomor-nomor sekiankan yang namanya Tuhan dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari. Jadi golongan muslim itu hanya bermodalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di atas muslim ada namanya mukmin. Bagaimana tanda-tanda orang mukmin itu? Dia senantiasa taat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Tapi terkadang dalam prosesi melaksanakan perintah itu, terkadang lalai untuk melakukan perintah itu. Terkadang ia hanya melaksanakan salat duhur, nanti menjelang asar. Ia melaksanakan salat asar, nanti senantiasa menjelang maghrib. Ia senantiasa taat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia senantiasa lebih memprioritaskan kehidupan dunianya dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya. Padahal Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Tuntutlah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, tapi janganlah engkau mengabaikan kehidupan duniamu. Dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, dan janganlah kamu senantiasa menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Substansi dan makna ayat tersebut adalah bagaimana cara kita untuk senantiasa menciptakan keseimbangan hidup antar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena tidaklah manusia itu dikatakan bahagia jika ia hanya memfokuskan kehidupan dunianya dan mengabaikan kehidupan akhiratnya. Begitu pula pun tidaklah manusia itu dikatakan bahagia jika ia hanya memprioritaskan kehidupan akhiratnya dan mengabaikan kehidupan dunianya. Tetapi yang dimaksud dengan orang bahagia adalah sa'idu fid dunia wa sa'idu fil akhirah. Orang yang senantiasa mencapai keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini namanya orang mukmin. Di atas mukmin ada namanya muhsin. Ya, jadi muhsin ini bukan dekan Suludin, bukan. Jadi ia senantiasa taat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia punya komitmen tinggi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan as-salatu ala waqtiha birrul walidain. Ia melaksanakan salat pada waktunya. Ia senantiasa memanfaatkan hartanya ke jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi kekurangan orang ini adalah terkadang masih muncul sifat iri dan dengki dalam dirinya. Terkadang masih muncul sifat sombong dalam dirinya, sifat hasad dalam dirinya. Padahal innal hasada yakulunal hasanat kama yakulunan narul khatabah. Bahwa sesungguhnya sifat iri dan dengki itu semuanya akan menghancurkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana api membakar kayu bakar. Sebesar apapun kayu bakar itu, jika dibakar, pada akhirnya akan menjadi arang dan pada akhirnya akan menjadi debu. Disinilah sesungguhnya bulan suci Ramadan datang kepada kita untuk senantiasa meningkatkan derajat puasa kita. Bukan lagi puasa awan, jadi kalau Pak Rektor, bukan lagi biasa-biasa, tapi puasa yang luar biasa, yakni puasa hawasul hawas. Bagaimana cara kita untuk senantiasa mengontrol lidah kita? Karena salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidah yang mereka miliki. Lidah bisa membuat orang menjadi sukses, lidah bisa membuat orang menjadi eksis, lidah bisa membuat orang menjadi ternama, tetapi tidak sedikit orang hancur disebabkan gara-gara lidah yang mereka miliki. Di bulan Ramadan ini kita senantiasa melatih lidah kita untuk mengubah kata-kata ghibah menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demonstrasi kita ubah menjadi prestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat lain dikatakan fadzkuruni adzkurukum washkuruli wa la tadzkurun. Apa-apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya tanya bapak-bapaknya ini, kalau mau berangkat ke kantor apa baca-bacanya? Ini ada Pak Biro ini. Apa baca-bacanya Pak Biro? Ya saya ajarkan. Kalau bapak mau berangkat ke kantor, ambil kunci mobil, ambil kunci motor, baca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka insyaallah akan sampai ke tempat tujuan dengan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau saya tanya ibu-ibu lagi, ini mengulangi lagi pertanyaannya dengan seri ini. Ya, apa kita baca-baca kalau kita bikin kopi? Ya, kopi ini tren kopi lagi nih. Ah, saya ajarkan kepada ibu-ibu. Kalau ibu bikin teh, bikin kopi, coba aduk kopinya 7 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Persis itu dibaca orang ketika tawaf di Baitullah. Mengelilingi Baitullah 7 kali, baca-bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka insyaallah kalau itu kita berikan resep dalam kehidupan sehari-hari, maka bapaknya akan berangkat ke kampus, berangkat ke kantor dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali dengan rezeki yang bermanfaat. Kalaupun dia transit, palingan transit di warung kopi. Tidak perlu kita khawatir. Karena tidak ada masalah di warung kopi. Semua masalah bisa kita bicarakan di warung kopi. Justru yang lebih banyak masalahnya ketika orang sudah meninggalkan warung kopi. Bagaimana kira-kira dengan saya? Ya, ada dengan saya di sini. Ya, ini yang ketiga adalah muhsin. Dari muhsin ini kita tingkatkan akan menjadi muhlis. Ya, bagaimanakah ciri-ciri orang muhlis ini? Ia senantiasa dibuhul niat yang baik, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kesehariannya senantiasa dibuhul niat yang baik, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Andre Gurutta Sadek pernah mengatakan begini. Kalau Anda ikhlas mengurus agama Allah, maka nisamatu pengala ta'ala maka ta agama katai. Ari ko engkau pengurus agama pengala ta'ala, nisamatu pengala ta'ala maka ta agama katai. Jadi mungkin saya transformasi dalam kehidupan sekarang. Jadi kita bekerja dengan bagus di UIN ini, nisamatu Pak Rektor maka ta agama katai di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Ah, ini dengan kata-kata ikhlas. Karena kalau kita dengan ikhlas melakukan, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Apa-apa yang kita belanjakan ke jalan diridhoi oleh Allah, maka pasti Allah akan membalas lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita belanjakan. Suatu ilustrasi yang bisa dijadikan pioner dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada salah seorang mahasiswa yang kuliah di Amerika Latin. Pada saat ini mahasiswa ini kehabisan bekal. Dia memberanikan diri masuk ke tetangganya karena kebetulan tetangganya ini adalah kaum dahafes, orang yang berkepunyaan. Dia meminta sesuap nasi dan segelas minuman. Tetapi tetangganya ini sangat memahami kondisi mahasiswa. Tidak hanya memberikan sesuap nasi, tetapi memberikan beberapa bungkus roti dan beberapa kali minuman dibawa pulang ke kosnya.
Akhirnya puluhan tahun kemudian mahasiswa ini menjadi seorang dokter dalam sebuah rumah sakit yang sangat elitis di Amerika Latin pada saat itu. Jadi kami tidak pernah ke Amerika, tetapi biasa juga membaca berita tentang Amerika. Ya, ya, ini. Dia bekerja dalam sebuah rumah sakit yang sangat elitis. Tiba-tiba tadi tempatnya ini kos kena bencana alam, ya kena gempa bumi. Dievakuasi masuk ke rumah sakit ini. Akhirnya sang dokter ini mencari nama ibu ini yang pernah memberikan pertolongan karena penyakitnya sangat kritis. Kurang lebih 2 bulan dia rawat di rumah sakit itu, akhirnya dia bisa terselamatkan dan sembuh dari penyakitnya. Akhirnya tidak lama kemudian datang administrator rumah sakit menyodorkan kwitansi pembayaran. Dia bandingkan antara uang yang mereka miliki di rekeningnya dengan uang yang dia harus bayar di rumah sakit itu, uangnya tidak cukup. Akhirnya dia bersedih. Tiba-tiba datang surat dari sang dokter mengatakan bahwa tidak perlu ibu cemas, tidak perlu ibu sedih, dan tidak perlu ibu pikirkan biaya rumah sakit ini. Karena biaya rumah sakit ini terbayarkan dengan beberapa bungkus roti puluhan tahun yang lalu. Inilah sesungguhnya yang dikatakan Obama, faktum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Orang Bugis mengatakan, Allah Ta'ala mafasiwala tumma fasilinner. Bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di atasnya daripada muhlis, inilah yang kita ingin capai di bulan Ramadan, yang namanya muttaqin. Ya. Bagaimana ke orang yang senantiasa mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba buka ke surat Ali Imran, bagaimana tanda-tanda, ini 133 ya. Bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa? Ia senantiasa melakukan aktivitas kesehariannya dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa membaca Al-Qur'an. Ia senantiasa bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana. Ia senantiasa menjaga lisannya dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, kita senantiasa dituntut untuk senantiasa bersifat muttaqin dalam kehidupan kita. Orang-orang yang takwa itu, kata-katanya adalah hikmah dan kejujuran, dan perbuatannya adalah nilai-nilai akhlak dalam kehidupan manusia sehari-hari, tidak membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Suatu ilustrasi yang bisa dijadikan pioner dan sebagai hasanah keilmuan dalam kehidupan kita. Ada salah seorang profesor berlayar bersama dengan seorang nelayan. Seorang profesor ini bertanya kepada sahabatnya sang nelayan, "Wahai sahabatku sang nelayan, apakah bapak bisa mengerti arti bintang yang ada di ufuk sana?" Sang nelayan mengatakan, "Saya tidak mengerti arti bintang yang ada di ufuk sana." Karena kebetulan profesor ini ahli di bidang astronomi. Dia mengatakan, "Sepertiga hidupmu engkau habiskan, masa kamu tidak mengerti arti bintang yang ada di ufuk sana? Ketika bintang itu bermunculan di langit, maka semua ikan-ikan di laut akan bermunculan pula." Maka berjalan, tiba-tiba ombak laut menghempas perahu sang nelayan. Akhirnya tiba gilirannya sang nelayan bertanya kepada sang profesor, "Wahai sahabatku sang profesor, apakah bapak bisa berenang atau tidak?" Dia mengatakan dengan muka yang sangat pucat, dengan kata-kata yang terbata-bata, dia mengatakan, "Saya tidak bisa berenang." Dia mengatakan, "Bukan lagi sepertiga hidupmu akan habis, tapi seluruh hidupmu akan habis kalau Anda tidak bisa berenang, karena sebentar lagi perahu ini akan oleng dan kita akan sampai ke ujung sana." Ini memberikan indikasi dalam kehidupan kita bahwa betapa pentingnya Ramadan datang kepada kita untuk menciptakan amalia-amalia yang bersifat sinergitas dalam kehidupan kita. Karena pakar pendidikan yang bernama Profesor Hamdan Johannes mengatakan bahwa dengan adanya sinergitas akan melahirkan energi yang kuat. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menciptakan Ramadan ini dengan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan kecil yang mengukur kita kalah atau menang. Yang terpenting adalah jadilah diri Anda sendiri jadi matang untuk menatap hari esok di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.